Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Mak Pawon. Kali ini Mak akan membuat kue kaswi. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Terima kasih. Bahan yang dibutuhkan 200 gram tepung terigu, 120 gram tepung tapioka, 750 ml santan, 200 gram kelapa parut setengah tua ya, setengah sendok teh, garam, pasta, saya menggunakan pasta koko pandan sesuai selera ya, ini gula pasir 200 gram. Langkah pertama ini kelapa parutnya kita kukus ya, selama kurang lebih 10 menit biar awet ya. Sambil menunggu kelapanya matang, ini kita buat adonannya ya. Kita campur gula pasir, kita aduk-aduk dengan ini ya, santan. Setelah itu masukkan garamnya ya. Ini kita aduk sampai gulanya larut ya. Setelah gulanya larut, ini kita masukkan tepung terigunya ya. Ini kita aduk sedikit-sedikit. Setelah itu masukkan tapiokanya ya. Ini kita aduk. Kita tambahin santan sedikit demi sedikit ya. Kita campur santan semuanya ya. Ini kita aduk-aduk sampai benar-benar rata ya. Setelah itu kita masukkan, ini saya menggunakan pasta koko pandan ya. Sekitar 1 sendok ya. Supaya tidak bergerindil, ini kita saring ya. Setelah itu kita anu ya, setelah disaring ini kita cetak. Saya menggunakan cetakan seperti ini yang sudah diolesi minyak. Setelah itu kita kukus kurang lebih 30 menit ya. Sudah 30 menit, ini siap kita angkat ya. Ini kita dinginkan dulu, baru kita potong-potong ya. Ini sudah dingin. Coba kita iris ya. Ini dia hasilnya, kue kaswi yang enak, lembut, dan gurih. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.